Aneka produk UMKM Karang Taruna seprovinsi Lampung meramaikan kegiatan Expo Bulan Bakti Karang Taruna Nasional atau BBKTN di Pelataran Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu 30 November 2022. Mulai dari kopi Pinang Waikanan, kopi Robusta Lampung Barat, coklat pesawaran, serta berbagai kerajinan tangan seperti kopiah hingga kain-kain tapis khas Provinsi Lampung dari Lampung Tengah dan Tubaba, kain batik buatan anak-anak disabilitas dari tulang bawang, serta kerajinan lain tampak dipajang rapi di stan Karang Taruna Lampung. Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dindi Ramadona mengatakan, produk-produk yang dipamerkan di BBKTN ini adalah beberapa produk unggulan kader Karang Taruna di Provinsi Lampung maupun hasil kolaborasi. Dan Karang Taruna Provinsi Lampung terlibat langsung baik dari segi pemasaran maupun peningkatan kualitasnya. Jadi yang kurang-kurang diupayakan disempurnakan. Menurut Bupati Pesawaran ini, kegiatan ini juga sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan produk-produk UMKM dari kader maupun binaan Karang Taruna di Provinsi Lampung. Karang Taruna lagi mau masuk ke DGP. Dan ini kami jualan kaos sudah. Sementara itu, Ketua Umum Karang Taruna Nasional Didi Mukrianto mengatakan, saat ini adalah era digitalisasi, di mana produk-produk UMKM bisa dipasarkan lebih luas. Karena itu, Karang Taruna berupaya menangkap peluang ini dengan membuat sebuah platform yang dapat bermanfaat untuk memasarkan produk-produk UMKM khususnya kader Karang Taruna. Selanjutnya, Karang Taruna Nasional akan meluncurkan marketplace bernama Katarina di puncak acara nanti. Katarina ini akan menampilkan produk-produk UMKM binaan Karang Taruna, serta sudah dapat diunduh di Play Store dengan fitur-fiturnya yang dibuat mudah agar dapat dipergunakan seluruh UMKM Karang Taruna. Dan bila ingin daftar Katarina, maka harus menjadi kader Karang Taruna terlebih dahulu. Pasti kami menyadari betul, selama ini Karang Taruna juga sudah membangun sebuah pemberdayaan yang berbasis kemudian UB, UEB, UKM dan juga ekonomi-ekonomi kreatif lainnya. Harapan kita bahwa pengentasan persoalan sosial yang diharapkan oleh kita semua Karang Taruna ini bukan hanya berbasis proposal, tapi juga membangun kemandirian ekonomi generasi mudanya melalui usahawan, wira swasta, wira usaha dan pengusaha. Apakah bisa? Bisa. Apakah ada bukti? Sudah terlalu banyak bukti. Saatnya inilah maka kita sinergikan di dalam rumah besar di Katarina Marketplace ini, sehingga publik mengetahui bahwa inilah produk-produk terbaik dari Karang Taruna teladan kita. Diketahui selain Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Barat juga ikut meramaikan kegiatan Expo ini. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan Rilis ID TV melaporkan.